kita akan memainkan kobo. Kalian tahu pastinya ya, kobo sendiri itu pembuatan dari Square Enix, Square Soft, yang biasanya ada di genrenya Final Fantasy. Namun di sini ada kobo, kobo. Ini gameplay satu sih. Seru juga untuk karakter-karakternya. Kayak CTR ya, bisa dikatakan seperti itu. Kayak CTR. Ini angsa kah? Oh, bukan. Kan kokobo yang kuning, kupo yang putih tuh. Nah, kayaknya monster deh. Wah, ada berarti juga. Nyidir gak tuh? Ada naga. Oh, itu Bahamut. Itu golem. Cuman gak tahu ya untuk karakter namanya yang ada di sini tuh siapa aja. Oke. Let's go. We going to try the game. Kita simpan ya. Oke, nggak bisa disimpan. Grand Prix VS Mode Relay Story Mode. Wah, ada story juga ternyata untuk game ini. Cuma kita kan lagi nge-review nih. Kita coba untuk main Grand Prix aja. Oh, bisa untuk bermain dua orang. Spektator itu langsung versi komputer sih. Di sini ada Kokobo, ada Goblin, ada White Magic. Lalu juga ada lagi siapa karakternya? Kobi Kokobo. Behemoth, oh, bener kan Bahamut? Golem. Nah, bener kan Golem Mox. Mox itu kupu. Lalu juga ada Black Magician. Kali ini kita menggunakan Jet Blast dari Kokobo aja. Oh, kita bisa untuk memilih juga. Ada Mug, Gas, Clap, Magic Plus. Ini tiap karakternya ya. Kita pilih yang cepat aja, yaitu adalah Dash. Kita milih arena di sini. First course. Apakah kamu butuh panduan? Ya, iyalah. Oke, ini yang kedua, yang ketiga. Wah, tiga pilihan ternyata. No money, arigato ne. Apa? No money mau naik kah? No name udah naik, no money mau naik juga kah? Nos. Ya ampun, ulang lagi gimana, boleh nggak sih? Ternyata ngegasnya kotak nggak tuh. Ulang. Ya, maksud tuh nggak gitu. Gimana ini? Gimana ini? Oh, ada 4 arena yang bisa kita mainkan di Grand Prix ini. Apakah komputer yang memainkan? Beneran dong, komputer yang mainkan cuy. Ayo, kamu bertaruh dengan siapa guys? Ayo, tak boleh bertaruh kayak gitu. Tapi juga bisa sih, aku pilih ke kubu. Kubu di sini nomor 2, Mok nomor 5. Oh, kubu nomor 2 ternyata kalah tuh, kalah sama siapa itu. Oh,
Oke, aku mau mengambil pola apa yang akan item dia gunakan. Mok bisa terbang di situ. Kita bisa untuk lihat dia melawan Bahamut Mas Yan. Aduh, balapan nomor 4 nomor 5 tetap kalah. Di sini nomor 2 dan nomor 1 semakin cepat berjalannya nomor 1. Terpusing-pusing enggak tuh itu Kobo tertental jauh. Tapi di bawah Mok masih kejauhan sekali untuk mengejar nomor 3, dia bisa menyalip Bahamut. Oh my god, Kokobonya terkena senjatanya anti meriam gak tuh. Bajir baber. Lo ngomong apa sih ter? Gak tau lah, lo nikmatin aja ya guys ya. Sorry. Ya kita cuma komentator di sini ya guys ya. Kenapa nge-lag? Walalah. Kocak men. Meledak. Meledak. Gak bisa gua apa-apain tuh nih. Gak bisa gua apa-apakan. Oh, nomor satu ternyata pemenangnya adalah Black Magic. Yang kedua adalah Chubby Kokobo. Chubby Kokobo. Wah, di sini kita cuma bisa menikmatin aja. Oke, kalau gitu. Apa yang terjadi ya guys ya, yaitu adalah gua nonton. Seru juga ya, ternyata bisa nonton lah. Kokobo nomor 1 guys di sini. Wow my god, dan Black Magic pun nomor 2. Namun untuk pemenangnya tetap masih yaitu adalah Black Magic Sian, dan di sini adalah kamera flagging ring saya meningsoy. Dia mati lampu, coba aku hidupin lagi. Pinka diem mulu kok Pinka. Ketua habis juga tadi. Yuk kita buka menangnya Mas Yan ya guys ya.
Speeding a tiger. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah buat manusia. Oh, saldo kripto yang kau donasikan naik akhirnya. Setelah bearis ya udah naik. Mantap, tambah buat kita tabung lagi ke depannya. Nanti aku kabarin untuk update berikutnya ya. Pokoknya kurang banget pokoknya lagi sih. Weh, kena gos itu. Terpaut jauh sekali guys, dan pemenangnya masih yaitu adalah Black Magic gak tuh. Waduh, kok belum jadi nomor 3 doang. Astaga, jauh unexpected nyata. Kobo racing enggak, Bahamut racing ini. Anda bertarung dengan siapa ini? Drone Motoro. Alright, selamat mimpi, mimpi indah. Thank you Onikan. Arigato ne. Kamu buat apa? Emang kelihatan tuh.
Gak kelihatan anjay. Weh, kemenangannya kayak Final Fantasy enggak tuh? Persis ya. Terus lanjut atas merembuk. Black Magic yang menang tuh. Itu ada elemen di belakangnya buat apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Oh, itu elemen-elemennya. Itu otomatis game-nya tadi. Tuh loh, aku spektator mode. Aku itu tim spektator. Sekali lagi ya, kita untuk main play ya. Kau dukung siapa lah? Kamu dukung siapa? Nanti pakai elemen apa? Bebek putih. Bebek putih. Ini. Oke, aku pilih Black Magic yang tadi menang. Pilih yang mana? Senjatamu. Warrior. Warrior. Black Magic itu Magic Plus aja. Sinta janganlah. Kecepatan aja lah. Oke guys, di sini aku main sama temenku ya. Permainan di sini untuk dia menggunakan P1 angsa putih dan aku P2 yang menggunakan Black Magic. So kita lihat untuk battlenya, random select aja ya guys ya. Untuk arenanya, let's go. Oh, bener kan yang dilihatin cuman apa P1 sama P2, kamu yang atas, aku yang bawah. Ya bedang kayak tadi menang loh, malah juara nemu. Itu barrier ya yang digunakan si Wizard. Oh, elemen yang digunakan dari bokong itu yang kamu pilih tadi. Dan kamu milihnya barrier, jadi ada serangan dari belakang nggak bakalan bisa, nggak mempan. Tapi kalau depan kena. Nah, kayak depan tuh kena dia. Ya jadi kecil. Ya jadi kecil nggak tuh. Oh, terus habis itu elemennya keluar tuh yang speednya ini loh, kelihatan kan. Oh, aku juara 2, kau juara 6. Anjir, aku lihat dari HP ya guys ya. Ngeliat ya. Gokil ya. Lihat dari HP aku. Nice.
Terus. Aku kira masih main game yang kemarin udah tamat yo. Wah, akhirnya aku bisa tamat itu game. Ini aku lagi balapan sama si No Name itu loh. No Name nomor yang atas satu yang bawah itu. Juara satu dan dua Nen. Tetap nggak bisa kalau tadi kalah kok. Tapi yang kemarin udah tamat sih. Gimana kabarnya? Sehat sih. Kok belum tidur tuh? Kok juga manusia malam kah sekarang? Terus-terusan kok. Isi ya gamenya. Yuk. Alhamdulillah masih hidup sih. Aman. Oh, menang tuh. Iya, aku juara satu tuh. Wah, ini kayaknya Black Wizard ini kita harus singkirkan ini. Terlalu OP cuy. Wadalai. Juara 6 kau ah. Banyak beban gemuk-gemuk. Lihat tuh. Dua kali kau juara 6, coy. Anjir. Itu namanya kegemukan tahu. Set. Ini match ketiga nih. Menang aku coy. Oke, minta ke juara 3 enggak tuh. Oke. Tapi tetap aja. Skor rekornya gimana? Dia naik nomor 4 guys ya. Nomor 1 tepatnya. Oke, nice try. Oke, ini adalah match terakhir ya guys ya. Lanjut.
Oke. Okay. Nice. Thank you, Ranger. Oh, awas tuh. Awas, kau kejar tenang. Serius, mana nah, nomor 6 kukur ya. Nah, nomor 20 ya. Lompat apa itu, lompat tali atau apa itu. Lepas gue ya aja lah, anjing. Ya ini, lanjut. Lompat lo. Makan-makan, no limit. Athena, arigato nih. Oke. Tidur-tidur, belum nih. Ini lagi balapan sama si Nonan gitu aku. Mau juara satu. Kau pilih barrier sendiri loh ya. Aku nggak pilih itu loh. Try. Oh. Nih di sini nemas lagi banyak. Tuh, dua, tiga. Oke. Oke. Selamat tinggi dua ranger. Selamat. Ini basah ya. Selamat. Menang aku, set. Kalah berempat kau. Sian. Oke, the result ya guys ya. Oh, akunku cuy. Oke cuy, jadi itu adalah untuk permainan the game dari Kokobo Racing. Bisa untuk dipermainkan dengan komputer, jadi kalian bisa untuk bermain bertarung dengan teman-teman kalian. Thank you so much for watching. See you.